wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sendawa. Kali ini kita akan mencoba mengenalkan suatu tanaman khas Sumaterana, yaitu ada pilo. Ini banyak sekali di daerah kami dan saya mencoba untuk membudidayakannya ya. Ikuti terus perjalanan channel Sendawa. Jangan lupa like and subscribe. Tumbuhan ini saya mencoba untuk membudidayakannya di belakang banyak ya. Ini lubangnya masih sedikit ya. Nanti kalau tua dia berlubang banyak di samping ruas tengahnya gitu. Ini yang daun muda, daun satu ya. Tumbuhan ini berbeda dengan yang jenis-jenis luar ya. Dia lebih tebal. Dia cuma berada di daerah Sumatera ya. Harganya pun lumayan ya untuk pilo ini. Jadi saya membudidayakannya di belakang. Oke, ini yang masih kecil. Kalau kecil gini belum berlubang, dia masih daun biasa ya. Nanti kalau dia udah menua, dia akan mulai melubangi dirinya sendiri. Banyak sekali tanaman-tanaman yang berlubang ini, seperti jenis-jenis philodendron dan lain-lain ya. Ada yang berbentuk monstera. Di sebelahnya ada linnet ya. Linnetnya berbeda, ini khas Sumaterana juga. Dia menjuntai, lebih menjuntai. Biasanya linnet yang dijual-jual itu ke atas kan, rada ke atas. Yang ini menjuntai dan ini lebih panjang dan bisa sangat rimbun. Untuk perawatannya sangat mudah ya. Kita beri pupuk aja di usia tanah sebulan atau tanah 2 minggu, 3 minggu itu udah bisa kasih pupuk. Ya, metan-metan usia 2 minggu gitu ya. Kalau baru nanam jangan dikasih pupuk karena dia akan mati. Oke. Tanaman ini cenderung merambat ya. Jadi kalau ya kalian yang nggak suka tanaman merambat, cukup dengan memotongnya saja, nanti dia akan tumbuh di sampingnya. Di sampingnya gitu. Bagi yang berminat, nanti kita usahakan lagi di budidaya ya. Kebetulan saya juga lagi tergila-gila sama tanaman philodendron ya. Jadi mencoba untuk menambah koleksi-koleksi saya yang lokal ataupun yang lain yang terjangkau harganya. Kita harus mengapresiasi tumbuhan-tumbuhan Indonesia. Indonesia harus bangga dengan tumbuhan-tumbuhan mereka, kita yang langka ya, harus diapresiasi. Ini dia. Oke, cukup sekian. Next vlog selanjutnya kita akan membahas tanaman lain ya yang berada di Sumatera. Untuk sementara saya tidak ke hutan dulu ya, karena ini masih bulan Muharram ya. Jadi kita nanti pertengahan Muharram mungkin mulai ngevlog lagi ke hutan. Jangan lupa like and subscribe. Semoga yang subscribe selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah selalu update dengan channel saya, channel Sendawa. Bye bye.